Hai semuanya, selamat datang di channel Kuina Sofia. Langsung saja, inilah biodata Daisy Natalia. Daisy Natalia, artis cantik kelahiran 2003 ini sukses mencuri perhatian publik. Ia mengawali karir sebagai seorang model dan bintang iklan. Daisy Natalia melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Penakluk Hati, yang tayang pada tahun 2018. Namanya kian melejit ketika berakting di sinetron IPA dan IPS berperan sebagai Tasya, yang tayang pada tahun 2021. Sinetron tersebut berlanjut hingga season 2, Mantan, IPA, dan IPS. Beberapa sinetron yang pernah ia bintangi diantaranya Cinta Anak Muda pada tahun 2019 dan Keajaiban Cinta pada tahun 2022. Biodata. Nama lengkap Daisy Natalia Sinambela. Nama panggilan Daisy. Nama panggung Daisy Natalia. Kewarganegaraan Indonesia. Lahir pada tahun 2003. Agama Islam. Profesi model, aktris, dan bintang iklan. Hobi traveling dan main piano. Akun Instagram @daisy.natalia. Fakta-fakta Daisy Natalia. Yang pertama, ia gemar memainkan alat musik piano. Yang kedua, suka menonton konser Bruno Major dan Jeremy Zucker. Yang ketiga, memiliki ciri khas rambut ikal. Yang keempat, bergaya sesuai usia menjadi daya tarik tersendiri bagi dirinya. Yang kelima, sangat dekat dengan kakaknya Rena Angelique Harahap, terlihat dari potret yang ia unggah. Yang keenam, hobi jalan-jalan menyusuri keindahan alam seperti pantai dan air terjun. Yang ketujuh, memiliki wajah yang cantik. Tak sedikit yang mengatakan bahwa ia mirip dengan Chelsea Islan.